kira. Ni kita cerita hal orang besar-besar, orang kecil-kecil tak sempat fikir ya. Memang berat tau. Dah. Ha. Kita lalu sampai traffic light. Hijau. Sini hijau kok nak kawin. Kalau jalan. Hijau tak? Ha. Rasa-rasanya seluruh dunia hijau kalau jalan. Betul tak? Ha, dia ada tiga je lampu ni. Syarat. Hijau, kuning, merah. Biru tak ada. Dah. Ha. Ni bukan politik. Jangan. Ni lampu isyarat. Betul tak? Jadi kita sampai dekat lampu isyarat lagi. Hijau. Nak jalan tak boleh. Pasal apa? Pasal menteri lalu. Betul tak? MB lalu dulu. Dia merah. Kita hijau. Siapa jalan? Patutnya. Kita jalan. Tapi pasal apa dia jalan? Pasal dia tak bayar road tax. Betul tak? Kita bayar. Bayar tunggu dulu. Menteri pula nak jalan. Raja lalu. Siapa kena berhenti? Menteri kena berhenti. Raja kena jalan dulu. Faham tak? Pasal raja lebih besar, lebih hebat daripada menteri. Raja pula jalan. Yang tinggi sekali dah tu. Ada lembu melintas. Siapa kena berhenti? Eh? Raja berhenti. Lembu jalan. Siapa besar sekali? Itu Allah buat supaya kita berfikir. Betul tak? Tak ada kelebihan dah kita. Jangan rasa kita lebih. Nah, rombongan raja-raja ni. Oh, nak pergi mesyuarat raja-raja. Tak kira raja mana pun. Lembu ada naik kau duduk atas lain putih. Lenggang tidur. Kenapa? Takkan nak pergi juga. Terapik. Pik. Pik. Tak jadi apa. Lembu pun tengok. Lembu besar sekali. Tujuannya supaya kita tidak sombong. Ada kita lebih, ada orang lebih. Tak ada orang yang lebih sekali melainkan Allah Ta'ala. Allah buat menteri dengan lembu ke? Takkan nak gigak lah bodoh langgar lembu. Lembu kata aku jalan dululah bodoh. Lembu kata. Ni marah kat ke mampu aku ni. Janganlah marah. Nasihat untuk raja-raja, menteri-menteri. Tak. Agama kan nasihat. Ne. Janganlah tangkap. Kalau nak tangkap, tangkap semua.